Iya Pak, tadi narasikan dengan tadi tema masalah SPPT. Namun, karena ayah anak baru di Aki Kene, ayahnya kan putrana gitu. Aki tersandungnya Pak? Mohon tersandungkan. Sedangkan di putrana itu ayah sabar gigi gitu. Mohon tak beli bentuknya? Mohon, nah ada mau beli atau kumaha? Ya, Pak. Paduana Pak, umpamanya tema kita seserah tata tadi dari rekapan yang masuk kanan tadi juga atau AID atau umpama kalau umpama tema umpama yang berumah kanan AID kan istilah tema bisa disebutkan juga itu Pak kumaha umpama bahasa itu AID atau tadi juga siap dengan gitu kan nah mana Bi karena kan urusan AID dari atur nuwun Bapak. Logahiji serat di SPPT masih gabung atas nama nami sepungan seputih kalau sebagai putra boten kitunya Pak. Kapungkur Bapak eta no bagian-bagian nama SPPT di Bapak lainan tanahna dikuasai ku Bapak di meser ka sepuh atanapi dihibahkeun. Aya hibah, aya Oh, coba. Tak penginten, upami perkawis SPPT nama si gabung, saya nama dipecah. Margi kan, jenah SPPT gabungan itu masih ayah sama para pihak yang berhak nama atas nama sepuh kan bapak gitunya. Eh nanti kelola ku bapak. Tak, ya kena dipisah, dipecah. Margi namina mes pada nami bapak ibu atau laras-laras terkena pembangunan jalan tol. Dimana bilih atau nak perkawis artos mas yang cintin. Hawatos Bapak Ibu dan atas atas ge di wilayah-wilayah nontos Tipayun kalaksanakeun ku jalan tol aya we antar dulur ge gugat-gugat mah hawatos itu janten saya dipecah atuh upami bade di ajebekeun mangga lengkung saya mung perkawis lamin teu nama ieu tergantung ge Bapak desa sareng kecamatan anu koordinasina pangitan gitu, damari sapertos di kecamatan-kecamatan Sanesma biasanya kecamatan akan memprioritaskan untuk pembuatan AJB dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum ya Bapak sapertos gitu, mau pangitan ada AJB, pangitan biasa engke didukung surat-surat keterangan dari desa sapertos surat warakah dari desa surat riwayat keterangan tanah misalnya sampai mes di sepuh bapak kasahangila kasepuh bapak terus kasepuh bapak kasahandoi tangke di A, di B, di C logika anu ayana menguasai tangke didapatkan warkah di desa bapak terus ayo oke ke surat sporadik surat penguasaan fisik bidang tanah dimana didapatkan oke ku desa secara kecamatan termasuk ayo bangunan surat penguasaan fisik bangunan ayo oke jantan maka terlangkung terkhidmat memang dengan di AJBK tapi apabila tidak tidak memaksa juga dan bisa didukung dengan surat-surat yang seperti tadi Bapak dimana Bapak antun koordinasi ke desa sadayana ibu perkawis pengkoordiniran pengadministrasian tina sasaran tanana atau sakat tanan wae dijelaskan ku sikuring bilih oke aya anu tos ical galeuh tapi biasanya di kampung mah dicariosan we dayang ditangsi aya dina sertifikat masih nobel tah ya ulah lebar bilih ke misalna mah nya panginten si A sareng si B teh ya nu ical galeuh si A ical ka si B teu naon tulisan tah si A teh tengantunkeun bapak bilih ke anak-anakna ngagunggat teh masih atas nama sepuhna tah ieu mah kena dirogi pilih karena ngagugat bapak ibu kaseret ke pengadilan sareng anak mau tadi ngagugat hawantos kita bakal nyesah ke urang nah itu bapak ibu panggilan bapak panggilan segitu bapak bangga oh,